kita pergi masuk dekat event Mars 2023. Dan lucky draw winner kita akan menang ni. Dan kau tengok dia punya exhaust dekat belakang dia. Oh, dia cakap memang carpet dah tak ada. Lepas tu dia buat besi, lepas tu tempat duduk pun besi je. Ni air Sabah, ni air Sarawak. Transport kan masa zaman dinosaur kan kita naik itu dan itu bayar pergi kerja. Dr. Vernon cakap ada satu fakta yang betul-betul. Ya, di ibu sebenarnya manusia yang betul-betul. RMG3HUB Modified to pasti. Ya, video ini telah disponsor oleh Mak Kul. Sekarang ni kita ada di view pemandangan indah kalau korang tengok ni. Huh, memang indah. Zik pun tak sempat nak menikmati keindahan ni sebabnya kita kena menikmati keindahan kereta-kereta yang ada di sini. Berada dekat Miri Council. Semalam Zik ada tunjuk sikit-sikit. Day 3 lah Zik kat Sarawak dekat Miri. Zik tak ada nak buat review yang spesifik sangat ke pasal apa benda. Kita nak vlog saja jalan-jalan dekat dalam tu kan. Mungkin kalau ada kereta yang special, review-review sikit lah. Cumanya apa-apa yang berkaitan dengan benda-benda special ke kereta special yang betul-betul full review tu, MG3HUB akan buat TikTok. Guys, jom kita pergi masuk dekat event Mars 2023. Baby, I'm calling for you and I'm stuck in a loop. Itu adalah main stage dia. Ini adalah kereta ketua organizer untuk Mars 2023 iaitu Adi lah. Dia panggil dia Adi. Dia nak jual kereta ni iaitu RX8 Pandem. Memang dia cakap memang belanja kereta ni. Dengan dia punya tayar dia lagi kan. Lepas tu grand lucky draw winner. Grand lucky draw winner kita akan menang ni lah. Great Honda Civic kan. Dah buat, dah cantik, dah complete, dah bersih. Dengan warna biru dia. Bertuahlah owner siapa yang menang ni kan. Dia kira menang boleh terus bawa balik rumah. Lepas tu boleh tidur dalam kereta. Ini adalah level di mana level yang macam kira kereta-kereta VIP lah. So kalau kat depan sana tadi kita ada kereta Benedict Law di mana Sylvia dia memang semua dah carbon. Lepas tu ada yang daripada Brunei. Tapi Zik tak dapat nak shoot semualah sebab dia takut video ni panjang sangat untuk korang tengok. Cumanya ada benda yang Zik tak pernah nampak. Zik baru nampak dekat Miri ni iaitu satu kereta, Zik tak pasti kereta apa ni. Ini adalah konsep daripada Osozoku. Jadi yang ni Zik tak pasti konsep dia sebenarnya yang sebenarnya apa. Tapi kalau korang yang tahu, korang boleh betulkan Zik lah. Dan korang tengok dia punya exhaust dekat belakang dia. Zik cakap memang tinggi. Memang rare lah. Memang lain daripada yang lain. Lepas tu kita ada satu lagi kereta DMC. Ni dia buat style Back to the Future guys. Kalau korang tengok ni, memang owner buat replika macam Back to the Future. Memang cun. So kereta ini adalah kereta DeLorean guys. Memang rare lah nak jumpa. Ini satu experience yang luar biasa Zik ada di Miri. Kita ada di level yang atas iaitu level 3 untuk kat Miri Keramas 2023. Tapi Zik ada jumpa dua kereta yang Zik cakap memang menawan dekat mata Zik. Iaitu first kali adalah Jazz. Dia punya Jazz ni memang dah buat SR. Lepas tu dengan rim putih dia, warna dia menawan, warna orang panggil dia warna apa pun Zik tak pastilah. Sebabnya owner tak ada kat sini. Lampu mahal ni geng. Ni lampu mahal. Jadi yang ini pun lampu dia mahal juga kat depan ni. Dan satu benda lah Zik nak tunjukkan kepada korang lagi satu. Iaitu ni dia. Konsep travel. Korang tengok dia punya, dia punya depan dengan belakang dia. Punya dalam dia. Dia turun. Dan kat belakang lah. Kat belakang ni memang slam habis lah. Carpet dah tak ada. Lepas tu dia buat besi. Lepas tu tempat duduk pun besi geng. Dengan dia punya gear dia, ini gear ni bukan murah-murah geng. Memang owner ni kental lah. Dengan kat belakang dah tak ada seat. Buat SR saja, bateri letak belakang sini. Ini memang Zik cakap kereta untuk auto show. Memang belanja. Kita kat mana ni Jake? Sekarang ni kita di Pantai Miri. Pantai Miri ya. Kalau korang tengok kat belakang ni, jauh-jauh korang tengok boleh nampak tanah rata semenanjung. KL mana Cik KL? KL dekat sebelah sana. Oh. Kalau Terengganu kat sebelah sana.
Yang ni kenapa air ada lain sebelah dengan sebelah ni lain? Ni air ni air Sabah, ni air Sarawak. Oh. Sabah mana? Dengar boleh, percaya jangan. Alright, Maxim, Pak Maxim founder, Pak Maxim 2. Ni yang ketiga. Ha? Ni 4. Oh, ni 4. Pak Maxim. Hey, signal oi, signal oi. Oi, signal. Okay geng, ini yang paling Zik terkejut adalah sebenarnya hotel yang geng-geng YouTuber semua kakal. Raiden pun duduk sini ke? Bukan, saya duduk rumah. Duduk rumah lah, tapi datang sini kan? Ya. Dengan geng-geng organizer Mars 23, rupanya dekat dengan hotel kita orang. So bila jalan kaki nak pergi dekat Bintang Mega Mall, tiba-tiba terjumpa. Lepas tu Veron Kong pun nak ajak pergi hantar lah Bintang Mega Mall. Memang benda yang tak sangka-sangka, benda yang rezeki. Sebabnya sajalah mau jalan-jalan kan, tengok miri kan, tiba-tiba terjumpa. Lepas tu thank you lah pada Veron Kong, dia nak hantar Azik dengan Ajik pergi dekat Bintang Mega Mall. Jadi inilah dia. Civic apa? Tipu A tak? Tipu A. Civic Tipu A. Ini ialah FE5, bukan FL lah. Boleh jadi FL5, boleh. Tapi kena potong lah belakang. Belakang panjang sikit kan, berbaloi sikit, dah lebih wrong. Betul. FL5, orang kecil, kita biar berbaloi, ini berbaloi sikit. Ini sesuai untuk family lah kan. Ya, betul. Kat Miri ni, apa tempat yang best kalau mau pergi? Sini ada satu ialah itu Grand Old Lady yang tempat pam minyak. Tempat pam minyak? Itu, Grand pam minyak lama? Itu pam minyak di bawah tanah itu petrol. Petrol. Oh. So ada di atas bukit, tapi sini pergi sana pun tak jauh, 2-3 minit boleh sampai. Itu ialah paling famous lah, itu Kediri. Sarawak sini paling famous ialah kokodai. Kita ada kokodai farm. Oh, kokodai farm ah. Dulu kita transport kan, masa zaman dinosaur kan, kita menaik itu buaya pergi kerja. Naik buaya. Kadang-kadang guna sekarang. Lain macam orang ini, lain buaya. Kita parking kokodai di longkang-longkang. Dekat itu Miri, kucing kalau signature itu haiwan burung kenyalang kan. Kita punya signature Miri kan ialah seahorse. Oh, seahorse lah. Sebab apa? Sebab dia kecil. Tak ada lah. Kena tipu kita. Okay. Tak ada lah, saya pun tak ada belajar sejarah itu. Tak pastilah kenapa. Tak pasti juga. Nelayan memancing kat sini dia asyik dapat seahorse. Okay geng, sudah sampai dekat Bintang Mega Mall. Thank you Veron. Okay. Nanti kita jumpa lagi. Siang tadi kita dah daripada Bintang Mega Mall. Lepas tu Zik tak shoot banyak-banyak benda semua sebab itu adalah personal. Zik saja-saja santai. Lepas tu malam tadi ada dinner dengan semua-semua geng Mars 223 yang tu pun sama juga personal. Dan sekarang ni kita ada dekat mana ni? Ni kita ada tour guide kita. Kita Veron Kong. Kita sekarang di Grand Old Lady Miri. Yeah. Yang signboard yang besar-besar macam Hollywood. Oh. Tapi ini signboard Miri lah. Kalau selalu macam datang pelancong ke, datang dari KL mesti datang dengan signboard ini boleh selfie. Okay, sekarang kita ada dekat The Grand Old Lady ya. First kali kenapa nama dia The Grand Old Lady? Kerana masa saya tahu kan, dia nama sudah Grand Old Lady. Oh. Okay, ni. Ini sejarah. Baron tahu sejarah. Pekerja. Contoh pekerja yang mereka untuk mengadi itu petroleum lah. So, jangan pegang lah, sejul lah. Itu Baron cakap ada satu fakta yang menakutkan. Ya, ini sebenarnya manusia yang betul-betul. So, kerana mereka mengobarkan diri sendiri untuk mendapatkan petroleum. So, bos itu simpan di sini, lepas tu simpankan dia untuk peringatan untuk mereka lah. Lalu kamu boleh tengok dari depan muka dia. Cuba tengok lah. Betul lah, macam dia. Macam dia. Ini memang dia. Macam dia lah kan? Macam dia dulu. All my love was on your mind. Last night we fell by your side.
Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik dan Zik doakan kepada korang. Semoga korang dimurahkan rezeki.